Pay homage to the Samma Sambuddha by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Faithful dear devotees, dear brothers and sisters in the Dhamma, today also we are going to start Sampayutta Paccaya, association condition. This is today our title. Para umat yang penuh keyakinan, brother dan sister dalam Dhamma, hari ini Bante akan melanjutkan pembahasan Sampayutta Paccaya atau kondisi persekutuan atau asosiasi. The definition, the condition where a conditioning state relates by causing the other states. The condition state to arise and be associated in a group so that they are inseparable and cannot be singled out as contact, feeling, etc. Because they possess the four characteristics of association, of arising and ceasing together, of taking the same object, and of depending on the same base, is known as association condition. Sampayutta Paccaya. Definisi Sampayutta Paccaya, kondisi di mana suatu pengkondisi menyebabkan dhamma yang terkondisi atau si akibat ya, paccaya pada dhamma. Jadi si pengkondisi, si sebab menyebabkan si akibat untuk muncul dan berasosiasi dalam sebuah grup sehingga mereka tidak terpisahkan dan tidak dapat dibedakan satu-satu gitu ya, sebagai misalnya kontak, perasaan, dan sebagainya. Nah, ini karena mereka memiliki empat karakteristik dari asosiasi atau sampayuta, yaitu yang pertama mereka muncul bersama, kemudian mereka padam bersama, itu yang kedua. Yang ketiga mereka mengambil objek yang sama, dan yang keempat adalah mereka berlandas pada landasan yang sama. Dengan keempat karakteristik ini, maka ini dikenal sebagai kondisi asosiasi atau persekutuan Sampayutta Paccaya. Analogy, this condition is like the four sweets, Chatumadura, where all the ingredients are so thoroughly and inseparable mixed together that the taste cannot be distinguished as that of butter, honey, etc. Or it is like the water in the ocean, where the waters from the five rivers and 500 rivulets are so thoroughly the inseparably mixed together that is cannot be distinguished as water from Ganga, Yamuna, Acharavati, Sarambu, etc. and other rivers. Okay, this is a analogy. Perumpamaan. Kondisi Sampayutta ini diibaratkan seperti empat rasa dari Chatumadu. Artinya bukan empat rasa ya, empat jenis ingredients atau bahan yang membentuk satu Chatumadu, Chatumadura, di mana semua bahannya ini atau ingredientsnya ini tercampur secara merata dan tidak terpisahkan, sehingga kita tidak bisa membedakan rasanya masing-masing, karena misalnya terdiri dari mentega, kemudian madu, ada empat itu ya, jadi masing-masing rasanya itu udah nggak bisa dibedakan, jadi menyampur menjadi satu rasa. Jadi, atau ini seperti air di lautan, di mana air dari 5 sungai besar dan 500 sungai kecil itu bercampur menjadi satu secara merata, sehingga tidak bisa dibedakan mana yang air dari sungai Ganga, dari sungai Yamuna, dan dari sungai-sungai lainnya. Ya, yeah. How the states are associated in a group. But the eye consciousness
and the 7 primary mental factors, a total of 8 states, are inseparable associated together in the group. Although it is conventionally said that is I consciousness which sees, it cannot do so without the rest of the group. Actually, therefore, it should not be definitely states that a particular state of that group sees. Moreover, it is impossible to separate the state in the group to know that them individually, because the I consciousness arising together with 7 mental factors, sabbacitta sadhana, passa, vedana, sanya, chetana, ekagata, jevitindriya, manasika, just 7. We cannot separate, they are arising together, perishing together, stand everything together. We cannot separate, that's why I explain. Bagaimana mereka berasosiasi dalam sebuah grup? Misalnya, kesadaran mata cakup winyana dan 7 faktor mental dasar. Jadi ini 7 ini ada pada semua kesadaran. Jadi pada cakup winyana atau kesadaran mata itu ada 7 faktor mental, yaitu sabbacitta sadharana cetasika, tadi berarti sebutkan satu-satu, yaitu pasa, si kontak, kemudian wedana, perasaan, sanya, pencerapan, cetana, kehendak, kemudian ekagata, kemanunggalan, kemudian jiwit indriya daya hidup rupa, dan manasikara, perhatian ya. Jadi ketujuh cetasika ini beserta satu kesadaran mata itu totalnya terdiri dari 8, satu kumpulan, satu grup. Mereka semuanya itu berasosiasi di dalam satu grup yang tidak terpisahkan. Jadi walaupun secara umum, secara konvensional dikatakan bahwasannya kesadaran matalah yang melihat, tetapi itu tidak bisa dikatakan demikian karena dia tidak bisa melihat tanpa bantuan dari sisa anggota lainnya di dalam grup berlapan tadi. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwasannya bagian tertentu dari grup itu yang melihat, karena keseluruhan mereka bekerja bersama-sama untuk bisa melihat. Jadi lebih jauh lagi akan tidak mungkin untuk memisahkan masing-masing di antara anggota ini, artinya misalnya yang berdelapan ini di dalam grup, untuk mengetahui mereka secara individu. Jadi keempat ini tadi Bante tambahkan, mereka ini mereka dikatakan asosiasi sampayuta tidak bisa dibedakan sama-sama karena mereka itu muncul bersama, padam bersama, kemudian mengambil objek yang sama dan memiliki landasan yang sama. Both the conditioned and conditioned states are consciousness, citta, and mental factors. Mental aggregates. On no occasion does consciousness arise by itself. It always arises together with the other mental states associated with it. Besides, consciousness and its associated mental states cannot arise without an object. They always take one of the 6 kind of object. Also, they always depend on the base for their arising in the 5 aggregate split. Panchamukara bhum. Baik pengkondisi dan dhamma terkondisi, artinya baik si sebab dan si akibat, mereka merupakan agregat batin atau nama khanda. Artinya di dalam sampayuta ini, mereka merupakan nama khanda, yaitu terdiri dari kesadaran dan faktor-faktor mental. Jadi kesadaran itu tidak pernah muncul sendiri, dia selalu muncul bersama dengan faktor mental lain yang berasosiasi dengannya di dalam satu grup tadi. Selain itu, kesadaran dan faktor-faktor mentalnya tidak dapat muncul tanpa sebuah objek. Mereka akan selalu mengambil satu dari 6 jenis objek. Jadi 6 objek indera tambah satu objek batinnya, jadi salah satu dari mereka. Mereka juga selalu berlandaskan atau bergantung pada suatu landasan yang sama untuk kemunculannya di alam dengan 5 agregat atau panca wakara bumi. But the materiality rupa is not of association condition, sampayutta paccaya. Although material states from material group, rupa kalava, such as attakam, 8 group or 9 group, etc., which arise and cease together, they are not mental state,
And so they do not possess the four characteristics of association given above. Hence, materiality does not belong to association condition. Only mental state can be conditioning and conditioned state of association condition. Nah, di sini rupa atau materialitas, sorry ini salah ketik ya, tidak termasuk dalam kondisi asosiasi atau persekutuan. Okay. Walaupun materialitas, materi-materi membentuk grup atau kumpulan materi rupa kalapa, seperti misalnya yang bersepuluh, yang bersembilan gitu ya, ataka, nawaka, dan sebagainya itu. Nah, walaupun mereka itu terdiri dari materi-materi yang membentuk satu grup, di mana mereka juga muncul dan padam bersama, tetapi mereka bukanlah kelompok batin, sehingga mereka tidak mempunyai empat jenis karakteristik dari kondisi persekutuan seperti yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, materialitas tidak termasuk di dalam kondisi asosiasi, jadi hanya kelompok batin atau nama kanda yang dapat menjadi pengkondisi dan dhamma terkondisi dalam kondisi sampayuta atau asosiasi. Jadi hanya nama kanda yang berlaku di sini. Analysis according to the paccaya niddesa association condition. Paccaya chattaro kanda aropina, the four immaterial aggregates. Paccaya uppanna anya manya mutually for each other. Paccaya sati sampayuta Pachena Pachu is the condition as association condition. One of the four mental aggregates, Namakanda, two of the four mental aggregates. This is a, we call Pachayasa. One of the four mental aggregates, remaining three of the four mental aggregates, Pachupan. Three of the four mental aggregates, Pachaya. Remaining one of the four aggregates. Two of the four mental aggregates, Paccaya. Remaining two of the four mental aggregates, Pacchupan. Sekarang analisis menurut Paccaya Nidesa. Jadi dari kalimat yang kita lafalkan dalam patanam Paccaya Nidesa, ini adalah analisisnya. Analisis dari sampayuta paccaya atau kondisi asosiasi atau persekutuan, ya sama aja. Paccayanya cattaro kanda arupino, paccayupananya anyamanyam, paccaya sati sampayuta paccayena paccayo. Jadi cattaro kanda arupino adalah empat kanda yang arupino, yang bukan rupa. Jadi ini adalah agregat batin, ya, empat agregat batin. Kemudian anyamanyam, mereka itu saling menyokong satu sama lain sampai yuta paccayena paccayo melalui kondisi asosiasi. Jadi kita lihat di sini paccaya dan paccayupananya, sebab dan akibatnya, seperti di kondisi anyamanyam ya, jadi satu dari empat nama kanda, dari empat agregat batin itu menyokong tiga sisa agregat batin yang lain. Jadi yang di sebelah kanan itu sisa tiga dari empat agregat batin, karena satu menyokong tiga. Kemudian paccaya atau sebabnya tiga dari empat agregat batin, maka dia menyokong sisa yang satu, kan tiga menyokong satu, karena mereka kan perempat. Kemudian dua dari empat agregat batin, maka dia menyokong sisa dua agregat batin yang lain. Jadi anyamanyam berdasarkan kondisi sampayuta. Sampayuta kita selalu ingat dengan empat karakteristik tadi. Ya. Yeah. Analyze of the association condition again. Paccaya 89 consciousness and 52 mental factors. Pachupana also 89 consciousness and 52 mental factors. Paccanika excluded dhamma, all materiality. Mind-born materiality, karma-born materiality, karma-born material in the rebirth linking and during lifetime. Karma-born materiality of non-precipient being, nutriment-born material, temperature-born material, external-born materiality. Okay, everything paccanika excluded dhamma. Okay.
Sekarang analisa dari kondisi sampayuta pacaya atau kondisi asosiasi ini secara keseluruhan. Jadi pacayanya tentunya yang menyangkut semua tadi empat agregat batin sudah pasti semua kesadaran gitu ya beserta kemungkinan 52 faktor mentalnya. Makanya di sini dikatakan 89 kesadaran karena semua batin itu pasti sampayuta beserta sampayuta dengan cetasikanya gitu. Kemudian pacayupananya tentunya juga tadi kan yang pacaya dan pacayupananya itu yang satu menyokong empat, satu menyokong tiga, tiga menyokong satu, dua menyokong dua gitu ya, dua menyokong dua yang lain. Jadi ini juga pacayupananya juga kemungkinannya 89 kesadaran beserta kemungkinan 52 faktor mentalnya. Nah, pacanika tentunya semua yang tidak termasuk di dalam nama kanda. Berarti semua rupa itu pacanika karena semua rupa tadi rupa itu nggak bisa masuk dalam kondisi sampayuta, hanya batin yang bisa masuk. Jadi semua rupa terdiri dari citta rupa, materi hasil kesadaran, kemudian patisandhi kamaja rupa atau materi hasil kama pada momen kelahiran kembali, kemudian pawati kamaja rupa atau materi hasil kama di sepanjang kehidupan. Kemudian asanya sata kamaja rupa yaitu materi hasil kama pada manu asanya sata. Kemudian ahara jarupa, materi hasil nutrisi, utu jarupa, materi hasil temperatur, dan bahira rupa, materi eksternal. Intinya semua yang tidak termasuk dalam pacayupana di sini adalah pacanika, yaitu sabam rupam. Ya, yeah, about the bumi. The condition is one kind of conation, sahajata condition where only mental state are involved. As such, is occur in the 30 plane, excluded four of the non-precipient plane. But the person, Pugala, the condition occur in all the 12 type of person, 12 type of ordinary worlding, rootless being in the lower plane, rootless being in the happy sensual plane, two-rooted being and three-rooted being. Eight type of noble persons, Arya Pugala, stream enter path person, stream enter portion person, sakadagami, anagami, arahat person. Okay, this is the meaning. What is the sampayuta paccaya? Sekarang buminya di alam mana saja kondisi sampayuta ini berlaku? Kondisi sampayuta ini adalah satu jenis dari kondisi kemunculan bersama atau sahajata di mana hanya batin yang terlibat, hanya nama yang terlibat. Jadi oleh karenanya ini hanya terjadi di 30 alam kecuali alam asanya sata bumi ini tanpa kesadaran, jadi nggak bisa ya dikurangi satu, sisa 30. Kemudian makhluk-makhluk yang kondisi ini berlaku kepada semua 12 jenis dari makhluk. Jadi 12 itu dibagi dua, yaitu 4 putujana, orang duniawi ya, orang biasa duniawi, ini seperti tampak ya, sudah seperti yang sebelumnya, dugati ahetuka, sudati ahetuka, dihetuka, dan tihetuka. Kemudian ke semua 8 jenis makhluk suci, Arya Pugala, Maga, dan Pala. Jadi ke semua ini kondisi sampayuta berlaku kepada semua jenis makhluk. Yeah, now actually the sampayuta paccaya already finished. If anything, do you have to ask? Do you have any question regarding sampayuta paccaya? This is time to explain. Okay. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya tentang kondisi sampayuta, silakan bertanya sebelum dilanjutkan karena sudah selesai pembahasan sampayuta paccaya. Mulai tunjuk tangan atau pakai ketik. Ini ada yang satu resen, siapa ya? Oke, kepada Ko Suprianto, silahkan. Wandami Bante, selamat sore. Salam, bismillah. Ya, ini Bante, I want to ask, sampayuta paccaya only happen in cita and cetasika only ya. How about yes. The cita, size cita, some we learn the cita, 89 cita,
sampai somanasa sahagata didigata sampayuta asangkarika cita. This, how about the sampayuta in the cita is also the pacaya sampayuta pacaya, Bante? Yes. It is also include in sampayuta pacaya. Every cita. Every citta cetasika become paccaya, every citta cetasika become paccuppanna. The cetasika, how about the together? How about the citta, like the name of the citta, somanasa, sahagata, ditigata, sampayuta. Yes. Ditigata, sampayuta also pacaya. They have individual group, no? There's a vivid example about chakku vinyana arises with 7 mental factors, but not the 52 chetasika not arise together, no? Yeah, they have individual special separate their mental factors. That's why chakku vinyana arises with 7 mental factors. Now become the 4 namakkhanda. This group become 4 namakkhanda. That's why the 1 khanda become paccaya, 3 khanda become paccuppanna, 2 khanda become paccaya, another 2 khanda become paccuppanna, 3 khanda become paccaya, 1 khanda become paccuppanna. That's what we call sampa, each other supporting. This is paccuppanna. This Bante, this namakanda in here is vedana cita sanya cita sankara, sankara this vinyana one kanda. So why mention 2 kanda and another 2 kanda is example vedana and sanya become paccaya, sankara and vinyana become paccuppanna. System, you understand, no? Yes. Is it example? Oh. Yeah, example. Then another example, vedana sankhara become paccaya, sanya vinyana become paccuppanna. Vedana vinyana become paccaya, sanya sankhara become paccuppanna. This is example. Because why? Four namakanda, 4 aggregates always arising together, perishing together, standing together. Upada, Titi, Bhanga, even together. We cannot separate. We cannot divide. That's why this way we have to understand, because anyamanya, no? Anyamanya. All together. All together. Each other. It's also the sampayuta paccaya, yeah? Sampayuta paccaya. They have the 4 characteristics, no? Ekupada, eka niroda, eka lambana, eka vattuta. Ekupada, rising together. Eka niroda, perishing together. Eka lambana, take the same object. And eka vattuta, the associated one base. And that's why this is a 4, especially the 4 characteristics, they have every chitta chetasika. Don't have for the rupa. That's why rupa not including sampayuta paccaya. Udah ngerti kok. Itu trust it. Yes. Yeah, thank you. Jadi tadi pertanyaan dari Ko Supriyanto.
Sampayuta pacaya, apakah hanya muncul pada citta dan cetasika saja? Bante jawab, ya benar. Kemudian bagaimana misalnya dalam kesadaran somanasasagata di tigata sampayuta, misalnya asangkarika atau sasangkarika gitu ya. Apakah sampayuta pacaya? Iya, benar juga. Jadi Bante menjelaskan, setiap citta dan cetasika itu bisa menjadi pacaya dan bisa menjadi pacayupana dhamma. Kemudian tadi pada Supriyanto bertanya lagi, jadi kalau menurut namanya mungkin tadi pada bingung ya tentang di tiga tasampayuta gitu ya. Jadi Bante melanjutkan menjelaskan, semua kesadaran itu punya masing-masing grupnya gitu kan. Misalnya tadi kesadaran mata, cakup, winyana. Jadi grupnya itu udah pasti, kesadaran mata itu punya 7 anggota cetasika yang tadi udah dijelaskan ya, pasal wedana sanya dan seterusnya. Jadi itu mereka berkelompok berdelapan. Mereka itu tidak bisa dipisahkan secara individu gitu. Jadi mereka merupakan satu kumpulan cita dan cetasika yang kalau kita rangkum itu tetap menjadi 4 nama khanda. Artinya si cakup winyananya itu jadi winyana, kemudian sisa cetasika yang 7 kita tarik keluar wedana, kita tarik keluar sanya, udah 3 nama kanda. Sisanya berarti yang lain itu masuk ke dalam sangkara kanda. Jadi tetap dia kalau dirangkum jadi 4 kanda. Nah, keempat nama kanda ini kita bisa lihat mereka itu satu, mereka anyamanyam. Tadi kan pacayupananya anyamanyam. Jadi ketika satu kanda menjadi sebab si pacaya, maka sisa 3 kanda yang lain menjadi pacayupana dhamma. Atau 2 kanda menjadi sebab, maka sisa 2 kanda yang lain menjadi akibat. Atau 3 menjadi sebab, maka sisa yang 1 menjadi akibat atau pacayupana dhamma. Jadi mereka itu sampayutanya dan anyamanya, mereka itu saling sokong dan sampayuta. Jadi kenapa dikatakan sampayuta tadi itu? Karena mereka punya 4 karakteristik yang sama. Jadi tadi ditambahkan juga Bante Supriyanto bertanya, jadi maksudnya kalau 2 kanda dan 2 kanda itu bagaimana contohnya Bante? Ya contohnya misalnya tadi gini, tadi kesadaran matanya itu winyana, baru kemudian ada wedana dari 7 faktor mentalnya, wedana kita keluarkan jadi 1 kanda, sangkar kemudian sanya 1 kanda, sisanya itu adalah sangkara. Nah, kalau kita misalnya ambil keluar si 1 dulu ya, atau 2, kalau 2 itu kita ambil misalnya winyana sama wedana, maka sisa sangkara dan sanya. Jadi ya winyana dan wedana misalnya, maka sisanya sangkara dan sanya yang menjadi akibat. Jadi kita tinggal ambil di antara 4 ini bergantian. Kalau misalnya si wedana sama sangkara jadi sebab, maka sisanya udah pasti sisa yang 2 lagi, sisanya dan winyana. Begitu seterusnya ya. Jadi antara 4 ini mereka saling sokong. 1 menyokong 3, 2 menyokong 2, 3 menyokong 1. Nah, mereka itu dikatakan sampayuta karena mereka punya karakteristik tadi. Mereka dikatakan ekupada, itu muncul bersama, kemudian ekaniroda, mereka juga padam bersama, kemudian Bante ekaramana is it? Punya objek. They take the same object, one object, because the citta change always take the same one object. The names Bante ekaramana. Yeah, the one of the ekaramana is the, okay, how to say, the example, the I consciousness, no? I only want to make sure about the Pali, Bante. Ekaramana, ekaramana, this is one object. Yes, Bante, thank you, Bante. Jadi ekaramana ya, kan aramana, jadi objeknya itu satu. Mereka selalu mengambil satu objek yang sama, kemudian landasannya watu, jadi eka watuka. Mereka juga punya landasan yang sama. Karena memiliki 4 ini, maka yang hanya bisa masuk ke dalam kondisi sampayuta itu hanya si cita dan cetasika. Rupa nggak termasuk, nggak bisa termasuk gitu ya. Oleh karenanya rupa itu tidak termasuk di dalam sampayuta pacaya. Kira-kira ngerti Kus Supriyanto? Ya. Ngerti. Ya, jadi kalau diuraikan jadi dia ada 2 hubungan. Jadi anyamana juga sudah itu sampayuta juga. Mm-mm. Jadi ada 2
dua kondisi dong. Kalau boleh di dalam hanya mana? Mungkin saya boleh tanya ke Bante untuk memperjelas, nanti baru saya terjemahkan. Bante, Brother Supriyanto asking again, so it has two condition, which is Aramana and the Sampayuta. Bante, is it that in this patana when there is anyamanya condition, so we should also mention it? Yes, anyamanya condition is only for the nama. The, because here the including Sampayutta, no? And the Anyamanya going to explain under Sampayutta. That's why only nama. Jadi karena memang Anyamanya ini memang hanya berhubungan dengan batin juga, kok tidak dengan yang lainnya. Because under the Anyamanya Paccaya, there are nama also for Mahabhuta also include, no? Sampadrupa also include. That's but. Accord here, our main title is Sampayutta, association condition. This one also under the Anyamanya. We have to follow the Anyamanya rule because this Sampayutta condition only for the Namakanda. That's why. Jadi kita memang, sorry, tadi kalau kita bilang Anyamanya, kita kalimatnya tiga ya, Mahabhuta itu juga Anyamanya gitu ya. Tetapi di sini berhubungan dengan Sampayuta itu hanya yang dengan batin saja. Jadi karena di dalam Sampayuta itu berhubungan dengan batin, kemudian batin itu semuanya Anyamanya, maka dia disebutkan juga. So Bante, whenever there is a relation in Patthana, I mean Sampayuta, because the inside Cita Anjatasika also Anyamanya, so we also mention it. Yes. Sampayuta, like that's it. Oh. Yes. Okay, Bante. Jadi kalau kita kayak melafalkan patana, kok kalau dia mencakup satu kondisi yang lain, maka kondisi itu akan disebutkan. Jadi kalau ini kan Sampayuta, karena di dalam Sampayuta itu ada kondisi Anyamanya, maka Anyamanya juga pasti disebutin. Coba nanti perhatikan di Paccaya yang lain. Kalau dia ada nyangkut anyamanya disebutin dulu, baru kondisi berikutnya. Gitu. Jadi kondisi yang mencakup. Ada satu reason lagi? Oh, enggak. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada ya? Bante, there is no more question? Okay. We can... continue the Vipayutta Paccaya, this association condition. What's the definition? The condition where a condition state relates by making the other states. The condition state arises together with it according to the nature of cognition only, but are not associated according to the characteristic of association. Sampayutta is known as this association condition, Vipayutta Paccaya. I think, did you get the meaning now? Sekarang kita lanjutkan ke Paccaya yang ke-20, udah hampir habis. Vipayutta Paccaya, kondisi disasosiasi, jadi kebalikan dari Sampayutta ya, maka dikatakan di sini pemisahan. Saya ambil dari bukunya terjemahan Ko Antoni ini ya, Dr. Mon. Disasosiasi atau pemisahan. Jadi definisinya, kondisi di mana suatu pengkondisi menyebabkan si akibat atau dhamma terkondisi muncul bersama dengannya sesuai dengan sifat alami dari kemunculan bersama saja, tetapi tidak bersekutu atau berasosiasi menurut karakteristik dari asosiasi atau sampayuta dikenal dengan kondisi vipayuta atau kondisi pemisahan. Artinya dia ada kondisi sahajata tetapi dia tidak ada kondisi sampayuta, maka dikatakan vipayuta paccaya. The analogy, this condition is like a mixture of the six flavors, sweet, sour, hot, salty, astringent, and bitter, which although they are together, remaining separate. The sweet taste does not become sour, but remaining sweet. Nor does the sour taste become sweet, but remaining sour, and so on. Or it is like a mixture of water and mercury
Where? Although they are together, they remain separate. Okay, this is the meaning. Perumpamaan. Kondisinya diibaratkan seperti perpaduan dari 6 rasa. Jadi rasa manis, asam gitu ya, pedas, asin, kelat, dan pahit. Di mana walaupun mereka itu dicampur, mereka tetap dapat dibedakan. Yaitu, oh ada rasa manisnya, jadi manisnya itu nggak berubah jadi asam. Gitu. Begitu pula rasa asam tidak berubah menjadi manis, tetapi tetap asam dan seterusnya. Kayak rasakan secara asam ya, ada manisnya, asinnya, tetap terbedakan. Nah, atau ini seperti percampuran air dan air raksa. Jadi walaupun mereka itu dicampur, mereka itu tetap terpisah. Okay. The four kind of disassociation condition. Because we put the paccaya, we can divide in four way. There are vattaramana purejata vipayutta. Base, object, prenation, disassociation. Sahajata vipayutta. Conation, disassociation. Vattu purejata vipayutta. Base, prenation, disassociation. Paccha jata vipayutta. Postnation, disassociation. Empat jenis dari kondisi vipayutta atau kondisi pemisahan. Ini dibagi empat. Yang pertama adalah watha ramana purejata vipayutta. Ini pemisahan landasan yang muncul lebih awal. Jadi landasan sebagai objek. Ini karena kita pernah bahas di Nisaya Paccaya, nanti bisa lihat bahannya. Ada yang khusus ini, watha ramana purejata vipayutta. Tapi bukan vipayutta ya, purejata paccaya. Yang Nisaya. Jadi pemisahan landasan sebagai objek, artinya dia landasannya muncul lebih awal dan juga diambil sebagai objek. Kemudian yang kedua adalah sahajata vipayutta, yaitu pemisahan dari kemunculan bersama. Artinya yang tadi ya, dia sahajata tapi itu beda, dia enggak sampayuta gitu ya, jadi vipayutta. Kemudian yang ketiga, watu purejata vipayutta, yaitu pemisahan landasan yang muncul lebih awal. Bedakan dengan yang A ya, yang A itu dia juga diambil sebagai objek, kalau yang C itu hanya landasannya itu muncul lebih awal. Kemudian paccajata vipayutta, yaitu pemisahan yang muncul belakangan. Jadi ini untuk yang paccajata, nanti bisa lihat penjelasannya. Yeah, now we have to know the meaning. What is the meaning? Vatta ramana purejata vipayutta. Base, object, prenation, disassociation. This is the same as base, object, prenation, dependence. Vatta ramana purejata nisse, given under dependent condition. Nisse, because under the nisse pachya, we already explained vattaraman purejata nisse. The similar meaning, vattaraman purejata vipayutta, okay? But the two, conation disassociation, sahajata vipayutta. In this condition, if the conditioning state is mentality, the condition state is material, and because sahajata vipayutta. Example, chitta arising together with chittaja rupa. Chitta is a paccaya, chittaja rupa is paccaya uppanna. But they are arising together, but quality, they are characteristics different, no? This is the way. But anyway, the mentality as conditioning and material as conditioned state. Okay, there are examples. During life, mind and mind-born materiality, the chitta rupa, chitta rupa, rise together according to the nature of formation, but not of association. So this is the disassociation. Okay, now chitta and chitta rupa arise together, but not of association. They are doesn't have any qualities. The association qualities, sampoyita quality, this doesn't have. Similarly, at the rebirth consciousness, patisandhi chitta and karma born material arising together at the arising. Phase of rebirth consciousness, this is not association, but disassociation. Okay?
Again, in the five aggregates plane, Panchavakara plane, rebirth, consciousness, and heart base rush together. This is not association, but disassociation. This disassociation condition was expounded so as to leave no doubt as to whether materiality and mentality, when they arise together as the coordination condition, are associated or not. Also, in the coordination condition, the great primary is Mahabhuta, which arising together are maturely related by coordination condition. They are further related to derived materiality, because Mahabhuta going to support Upada Rupa by coordination condition. As they all arise together, the question arises as to whether they come under the disassociation condition. As already pointed out, only mentality and material can be related by disassociation condition. And so the above relation between materiality and mentality also. Materiality and materiality are not of disassociation condition. Okay? Okay. The long explanation. Kita lihat ke atas penjelasan dari masing-masing empat jenis dari Vipayuta Paccaya. Yang pertama tadi sudah disebutkan, kondisi dari Watha Ramana Purejata Vipayuta ini sama dengan yang ada pada kondisi Nisaya. Jadi ini sama persis. Jadi saya tadi coba baca balik karena saya juga udah lupa. Jadi yang bagaimana dikatakan landasannya itu juga diambil sebagai objek. Jadi salah satunya itu adalah landasan jantung sebelum momen kematian, itu ada 17 kesadaran. Nah, itu semua berlandasan kepada landasan jantung yang sama. Kesadaran berikutnya yang 17 sebelum cita-cita, semuanya berlandasan kepada si landasan jantung yang sama, maka dikatakan landasan yang Purejata, dia muncul 17 momen kesadaran lebih awal, kemudian dia juga diambil sebagai objek, maka dikatakan Watha Ramana Purejata Vipayuta. Itu salah satu contohnya, nanti teman-teman bisa lihat materinya lagi untuk mengingat untuk contoh lainnya. Kemudian penjelasan yang kedua, Sahajata Vipayuta, pemisahan dari kemunculan bersama. Nah, ini khusus yang kemunculan bersama. Tadi kan yang landasan yang Purejata yang muncul sebelumnya, sekarang yang muncul bersama. Nah, pada kondisi ini, jika si sebab adalah batin, maka si akibat pastilah materi. Dan sebaliknya, jadi kondisi Vipayuta itu berlaku, si sebab dan akibat itu selalu kebalikan ya, batin dan materi atau materi dan batin. Kemudian penjelasan lebih lanjut. Bagaimana jika batin sebagai kondisi, pengkondisi dan materi sebagai dhamma terkondisi? Nah, di dalam kehidupan, sepanjang kehidupan atau pawati, di sini batin dan citta jarupa, berarti cita-cita ya, beserta cita jarupa yang dihasilkan, itu mereka itu selalu muncul bersama. Jadi ini muncul bersama berdasarkan sifat dari sahajata, tetapi mereka tidak sampayuta. Jadi karena mereka tidak sampayuta, ini dikenal sebagai vipayuta, jadi kebalikan dari sampayuta. Batin dan materi, berarti cita jarupa ini sekarang ya, itu vipayuta, karena mereka berbeda gitu, terpisah. Kemudian sama halnya pada momen kelahiran kembali, pati sandi cita itu kan muncul bersama dengan kama jarupa. Jadi dia menghasilkan kama jarupa, jadi dia muncul bersama pada momen upada dari pati sandi cita. Nah, dia muncul bersama, tetapi karena dia cita, si citanya kan pati sandi cita, kemudian rupanya itu kama jarupa, mereka itu tidak sama. Dia bukan sesama cita, ada cita batin dan materi, makanya itu dia bukan sampayuta, walaupun dia sahajata, mereka adalah vipayuta atau pemisahan, terpisah. Lagi, pada panca wakara bumi, yaitu alam-alam dengan lima agregat. Artinya lima agregat kan ada rupa dan nama gitu ya. Kesadaran kelahiran kembalinya itu kan dia pasti muncul berlandaskan pada landasan jantung. Nah, dia muncul berlandaskan pada landasan jantung yang muncul bersama dengannya, sahajata juga gitu. Tetapi mereka ini muncul hanya berdasarkan sahajata.
tidak berasosiasi, tidak sampayuta. Kemudian, kondisi pemisahan ini diuraikan agar tidak meninggalkan keraguan apakah materialitas dan mentalitas itu bersekutu atau tidak ketika mereka muncul bersama dalam kondisi kemunculan bersama. Jadi supaya nggak ragu ya, ada materi dan mentalitas mereka muncul bersama nih sahajata, tetapi karena mereka berpisah, ini kelompok batin, ini kelompok materi, maka mereka sudah pasti bukan sampayuta, mereka adalah vipayuta. Begitu pula di dalam kondisi kemunculan bersama, nah ada empat mahabhuta yang muncul bersama, saling berhubungan satu sama lain melalui kondisi kemunculan bersama. Kan mahabhuta itu dia juga sahajata, ketika kita lafalkan sahajata itu ada disebutkan mahabhuta. Mereka muncul bersama. Kemudian mahabhuta juga menghasilkan materi turunan si upada rupa melalui kondisi kemunculan bersama juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah mereka termasuk dalam kondisi pemisahan? Nah, seperti yang telah dijelaskan, hanya batin dan materi yang bisa dihubungkan dalam kondisi vipayuta. Jadi, mereka tuh beda karena mereka batin dan materi gitu. Nah, kalau si mahabhuta menghasilkan upada rupa, ini kan sama-sama materi menghasilkan materi. Jadi, mereka tidak termasuk dalam kondisi vipayuta. Oke. Okay. Ya. Vattu Purejata Vipayutta, the meaning, base prenation disassociation. Definition, the condition where condition state, which must be a material base, have arisen and bear at the static phase before the condition state arise. And third, be the dependence of materiality. Relate by the mental state. The conditioned state to arise but which is not associated with them is known as base prenation disassociation. Vattu Purejata Vipayutta. It is the same as the base prenation dependence condition given under dependence condition. Because Vattu Purejata is the same. Sekarang jenis yang ketiga. Jadi kita lihat tadi ya, kita ulang sih, ibarat ingat atas tadi yang pertama tadi, yang landasan tapi sebagai objek, kemudian yang kedua tadi sahajata gitu ya. Kemudian yang sekarang yang ketiga. Tadi kan semua yang sahajata kita lihat apa-apa saja yang vipayuta, sekarang yang ketiga itu adalah landasan yang muncul lebih awal dan dia itu vipayuta. Jadi Vattu Purejata Vipayutta. Ada penjelasannya, definisinya. Kondisi di mana pengkondisi yang harus merupakan. Nah, kita lihat. Pengkondisinya dikatakan base, landasan. Jadi landasannya itu pasti materi gitu kan. Maka si sebabnya sebagai sebab itu harus pertama materi. Landasannya materi. Kedua, telah muncul lebih awal. Purejata toh. Dan sedang berada dalam fase kiti atau fase statis sebelum kemunculan dari si akibat. Akibatnya tentunya si mental, si batin, ya kan? Ini kan vipayuta nih, berarti materi dan batin, batin dan materi. Jadi kalau dikatakan landasan itu materi, akibatnya pasti batin. Jadi dia menjadi, pertama dia harus materi, kedua dia sudah dalam kondisi statis. Kiti, sedang dalam kondisi kiti ketika kemunculan si akibat, si batin. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah dia menjadi landasan dari si batin untuk muncul. Nah, jadi ini berhubungan dengan menyebabkan si akibat itu muncul tetapi tidak berasosiasi, tidak bersekutu dengan mereka. Artinya si batin muncul tadi berlandaskan pada materi, pada landasan, tetapi dia tidak sampayuta sama si materi. Karena sampayuta itu hanya berhubungan batin dan matin toh. Jadi mereka walaupun muncul berlandaskan pada materi ini, tetapi mereka itu bukan sampayuta, mereka itu vipayuta. Maka mereka dikenal sebagai Vattu Purejata Vipayutta. Artinya Vattu itu landasan, Purejata itu yang muncul lebih awal, dan vipayuta dia menyebabkan kemunculan si batin, tapi mereka vipayuta. Jadi ini penjelasannya sama dengan Vattu Purejata Nisaya. Jadi sama dengan kondisi Nisaya Paccaya untuk yang Vattu Purejata. Oke.
why this dependence condition is expounded again as this association condition. Here the six bases are the condition state and I conscious element, and the rest of the seven conscious element are the condition state. The conditioning state is materiality, and the conditioned state is mentality. For instance, I base is the materiality and I consciousness, chakovinya, is the mentality, which depends on that base for its arising. This consciousness is not originally present on the I base. It arises only when visible object base and I base coincide. But since it appears to arise from within the I base, this association condition is expounded to dispel and any doubt as to whether the I base and I consciousness are associated or not. Actually, they are not associated. An analogy is that of the white insect fluttering about in the red colored water. The insect can be observed distinctly existing separately in this water. So also, I consciousness, like the white insect, is distinct and arise separately in the present pre-nation I base, like the colored water. This also applies to the other five bases. So the materiality and mentality, which arise depending on it as the separate and apart from each other, and hence they are not associated. Okay. Yes. Mengapa kondisi ketergantungan si nisaya pacaya ya diuraikan lagi pada kondisi pemisahan atau wipayuta pacaya? Di sini keenam landasan yang berfungsi sebagai pengkondisi di ini ya watu purejata, dan kemudian elemen kesadaran mata dan juga sisa dari 7 elemen kesadaran adalah pacayu panak dhamma, si akibat. Maksudnya gini, ada 6 landasan sebagai sebab, akibatnya itu kan 5 landasan yang indera tambah 1 landasan untuk kemunculan yang batin. Nah, jadi masing-masing itu kalau kita 7 kesadaran, elemen kesadaran itu terdiri dari 5 elemen kesadaran ditambah mano dhatu dan mano vinyana dhatu. Jadi semua sebenarnya 89 kesadaran itu diringkas jadi 7 elemen kesadaran. Jadi landasannya tentunya yang untuk 5 kesadaran indera berarti 5 landasan indera dan 1 landasan jantung untuk yang batin gitu ya. Sorry, landasan jantung untuk yang batin. Nah, di sini pengkondisi adalah materialitas dan si akibat, si pacayupana adalah si batin, artinya semua kesadaran. Sebagai contoh, kesadaran mata, cakha ya tanam, adalah materialitas, ya, landasan mata. Kemudian cakha winyana yang merupakan batin itu muncul berlandaskan pada si landasan mata. Dia berlandaskan pada landasan mata untuk muncul. Nah, kesadaran ini tidak ada pada kesadaran mata dari awal. Jadi dia sebenarnya nggak ada, tetapi dia muncul hanya ketika rupa ya tanam, atau objek penglihatan itu menubruk cakha ya tanam, ya kesadaran mata. Tetapi karena tampaknya dia muncul dari landasan mata, maka kondisi wipayuta atau kondisi pemisahan ini diuraikan untuk menghilangkan keraguan apapun tentang apakah kesadaran mata dan kesadaran
landasan mata dan kesadaran mata itu berasosiasi atau tidak. Jadi sebenarnya mereka tidak berasosiasi, sudah pasti enggak ya, karena yang asosiasi kan khusus antara batin. Ini kan materi dan kesadaran. Jadi ini sudah jelas, walaupun tampaknya kesadaran mata itu muncul dari landasan mata, tetapi mereka itu wipayuta, maksudnya itu. Kemudian, analogi atau perumpamaannya adalah seperti serangga berwarna putih yang dia mengembang gitu ya di atas air yang berwarna merah. Nah, si serangga ini dapat dibedakan dengan jelas, dapat diamati dengan jelas walaupun dia berada di dalam air. Jadi dia ada tetapi dia terpisah di dalam air. Begitu pula kesadaran mata diibaratkan seperti si serangga putih tadi. Dia itu berbeda, jadi dapat dibedakan dengan jelas dan muncul secara terpisah di dalam landasan mata yang telah muncul lebih awal. Jadi si landasan mata ini diibaratkan seperti air yang berwarna tadi. Landasannya sudah muncul lebih awal, muncul kesadaran mata, nah tetap dapat dibedakan dengan jelas, maksud analoginya. Jadi materialitas dan mentalitas yang muncul berlandaskan kepada materialitas itu terpisah. Jadi itu berbeda satu sama lain, dan oleh karenanya mereka itu tidak bersekutu atau tidak berasosiasi. Jadi mereka itu vipayuta. The relation between the five sense object and fivefold consciousness in not a case of disassociation. If a material and mentality are disassociated, as in the samples given above, it might be assumed that since the five sense objects are materiality and the respective fivefold consciousness which arise taking them as the object are mentality, the relation between them it also a case of disassociation in Patthana. However, this association condition is expounded only in those cases where there is a likelihood that is might appear to be associated. Hence, the sense objects are external to the fivefold consciousness, and being just subject-object relation, the relation between them is not that of disassociation. And therefore, the question does not arise as to whether they are associated or not. That's why they are not expounded here. Okay? Hubungan antara lima objek indera dan dwi panca winyana atau 10 kesadaran indera, saya nggak ngerti gimana ngartikan fivefold ini ya, jadi yang 5x2 gitu, ini bukan termasuk dalam kondisi pemisahan. Seperti dikatakan tadi, seperti contoh di atas ya, bahwasannya oh materi dan mental itu vipayuta, terpisah. Jadi mungkin ada yang berasumsi bahwa lima objek indera itu kan materi gitu kan, dan lima kesadaran indera masing-masing lah ya, objek penglihatan berarti kesadarannya kesadaran mata gitu maksudnya, yang kesadaran ini mengambil mereka sebagai objek. Si kesadaran kan batin ya, berarti si objeknya materi, si kesadaran yang mengambil objek ini adalah batin, maka ada yang berasumsi bahwasannya hubungan antara mereka itu juga vipayuta, tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Di dalam Patthana, kondisi vipayuta atau kondisi pemisahan itu diuraikan hanya pada kasus di mana jika kemungkinan sepertinya itu dia asosiasi. Jadi kalau oh ini mungkin asosiasi, maka harus dijelaskan secara jelas ini disasosiasi, ini vipayuta. Hanya pada kemungkinan itu baru dikatakan dia menjadi vipayuta. Jadi di sini si objek-objek indera itu adalah eksternal dari lima kesadaran indera. Dan karena mereka hanya berhubungan secara subjek dan objek, maka hubungan dari mereka itu bukan vipayuta. Walaupun satu materi, satu batin, tapi karena mereka itu hubungannya cuma itu kan objeknya kan di eksternal gitu ya, dan
tidak berpengaruh sama sekali terhadap kita bisa melihat dengan jelas bahwasannya ini terpisah, maka itu nggak masuk dalam kondisi wipayuta. Hanya kalau kita ragu baru dijelaskan dalam kondisi wipayuta. Jadi oleh karena itu pertanyaan tidak muncul tentang apakah mereka itu sampayuta atau tidak, karena mereka sudah pasti beda gitu ya. Oleh karena itu mereka artinya si objek indera dan kesadaran indera itu tidak diuraikan di kondisi wipayuta. But the paccha jata vipayutta postulation disassociation, the condition was expounded to dispel any doubt that may arise as to whether mentality, the condition state and materiality, the condition state of postulation, condition are associated or not. For the, this case, it might be strongly regards as associated because the arising phase of mentality, the conditioning state which arises later coincides with the static phase of materiality, the conditioned state that had arisen earlier. Okay, earlier arising. Okay. Pemisah paccajata vipayuta. Jadi bagaimana yang pemisahan yang muncul belakangan. Jadi kondisi ini diuraikan untuk menghilangkan keraguan yang mungkin muncul tentang apakah sekarang tadi kan yang sebabnya itu materi, akibatnya batin. Sekarang kebalikan nih. Apakah mentalitas ketika dia sebagai sebab dan materi sebagai akibat itu berasosiasi atau tidak? Artinya ketika si sebabnya si batin, akibatnya si materi, apakah mereka berasosiasi atau tidak? Maka paccajata vipayuta ini diuraikan. Jadi di mana dalam kasus ini mungkin ada yang salah menganggap bahwa terjadi sampayuta, terjadi persekutuan atau asosiasi. Kenapa? Karena ke fase kemunculan dari mentalitas sebagai pengkondisi yang muncul belakangan, atau dia akan muncul belakangan ini, bertubukan dengan fase statis dari materialitas sebagai dhamma terkondisi yang telah muncul lebih awal. Maksudnya gini, paccajata itu kan kesadaran, dan cita-cita dan cetasika yang muncul belakangan itu kan dia mempertahankan materi yang telah muncul lebih awal, itu kondisi paccajata. Nah, materi yang telah muncul lebih awal sudah dalam kondisi statis kan ketika kemunculan si sebab. Sekarang sebabnya kan batin gitu ya. Jadi untuk memperjelas apakah mereka ini sampayuta atau tidak, maka diperjelas dalam paccajata vipayuta. Artinya mereka itu sudah pasti tidak sampayuta, mereka itu vipayuta. Jadi dikatakan kondisi ini sama dengan kondisi paccajata. This condition is the same as postulation condition, paccajata paccaya. The analysis according to the paccanidesa, this association condition, rupino dhamma, material phenomena, rupino dhamma, four immaterial phenomena, vipayuta paccaya paccaya. The material, the immaterial, not going to associate, disassociate condition. Yeah, but the coordination, the sahajat vipayuta, the coordination disassociation, heart pace and during the rebirth. Yeah. But the pachupanna, 15 rebirth consciousness and 35 mental factors in five aggregates plate. But the two, the prenation disassociation, purejata vipayuta, there are six during life. Seven consciousness element, and the 85 consciousness excluded four immaterial resultant consciousness. And the 52 mental factors. Okay, this is a mean. Kita lihat analisa menurut kalimat dalam Paccayana Desa dari Vipayuta Paccaya. Nah, kita lafalkan rupino dhamma, itu fenomena materi, rupino ya kan. Arupinam dhammanam, menyebabkan munculnya fenomena batin.
Jadi sebagai pacayu panak dhamma, kemudian pacaya satinya vipayuta pacayana pacayu melalui kondisi pemisahan. Jadi kita lihat pacayanya apa. Nah, kita bagi menjadi dua untuk dikatakan rupino dhamma sebagai sebab dulu. Karena ini kan tadi yang namanya vipayuta, materi menghasilkan batin, nanti yang kalimat berikutnya batin menghasilkan materi. Sekarang yang materi menghasilkan batin terlebih dahulu, kita bagi dua. Yang pertama yang sahajata, vipayuta, yang sahajata dulu. Apa saja yang sahajata? Tentunya hadaya watu pada momen kelahiran kembali atau pati sandi. Jadi landasan jantung pada momen kelahiran kembali, yaitu kan sampayuta. Sampayuta bersama dengan apa? Bersama dengan pati sandi citanya. Nah, maka pacayupananya adalah 15 kesadaran kelahiran kembali. Jadi 19 kita kurang 4 yang tanpa materi. Ya, karena kan ini ada materi, yang tanpa materi 19 kita kurang 4 dulu yang non-materi, kesadaran non-materi. Kemudian ada 35 kemungkinan cetasika dari pati sandi cita. Gitu ya. Dan ini berlaku pada panca wakara bumi. Pasti, karena ada materinya. Jadi harus panca wakara bumi. Jadi mereka ini terpisah. Materi menghasilkan batin. Nah, kelompok yang kedua adalah yang muncul lebih awal. Purejata, vipayuta. Apa saja yang muncul lebih awal? Tadi sudah disebutkan 6 landasan di sepanjang kehidupan. Jadi 5 landasan indera tambah landasan jantungnya. Di sepanjang kehidupan mereka itu adalah terhadap si batin, mereka itu purejata, mereka enggak pacajata. Mereka muncul satu kesadaran lebih awal, kan gitu. Nah, maka 6 landasan ini menyebabkan munculnya batin. Batinnya apa? Tentunya 7 winyana dhatu, 7 elemen kesadaran. Artinya ini adalah tadi semua ya, mencakup semua kesadaran dari 89 kita kurang 4. 4 itu tentunya yang non arupa wacara wipakacita, yang non materi gitu. Itu semuanya yang non materi pasti enggak termasuk ya, arupa wacara wipakacita, sehingga totalnya 85. Kemudian dengan berapa kemungkinan faktor mental? Tentunya 52 kemungkinan faktor mental. Oke. Okay. Again, paccaya arupino dhamma, immaterial phenomena. Paccuppanna rupina dhammana, four material phenomena. Vipayutta paccayena paccayo is the condition as disassociation condition. The coordination disassociation sahajata vipayutta. There are 75 consciousness excluded four immaterial result of consciousness. Twice fivefold consciousness and arahatas death consciousness. 52 mental factors during life and at the moment of conception, the five aggregates play. Okay? The pachupanna, mind-born materiality, chitta-jarupa. Rebirth, karma-born materiality, patisandhi karma-jarupa. Okay, but the number two, pureja pachaja tipayutta, postnation disassociation, subsequent four mental aggregates, which are first life continuum, the excluding the four immaterial resultant consciousness. During life, the five aggregates play. Yeah. But the material due to 1, 2, 3, or 4 cases. Ekaja, dvija, tija, chatuja, kaya. Chatuja, kaya. Which arise together with the preceding rebirth consciousness. And really, reach the static phase. Yeah, this is a paccaya and paccuppanna according to Buddha's teaching. Okay. Kita lanjutkan ke kalimat kedua. Sekarang kebalikannya. Tadi materi menghasilkan batin, sekarang yang batin menghasilkan materi. Maka kalimatnya adalah arupino dhamma, fenomena non-materi, artinya batin gitu ya. Rupinam dhammanam, menyebabkan munculnya fenomena materi.
Pacaya satinya wipayuta pacayana pacayu melalui kondisi pemisahan. Jadi kita bagi lagi ke dalam dua kelompok. Yang di sini adalah yang sahajata wipayuta dan pacajata wipayuta. Tadi kan lainnya kita lihat di atas tadi sahajata dan purijata, sekarang yang sahajata dan pacajata. Jadi yang sahajata dulu yang muncul bersama. Sahajata wipayuta. 75 kesadaran itu dikurang. Jadi kita keluarkan 89, kita kurangkan dulu 4 arupa wacara wipakacita. Arupa wacara ya, udah pasti nggak termasuk. Kemudian yang dui panca winyana. Kenapa dui panca winyana? Karena tidak menghasilkan materi. Jadi itu kita keluarkan, yang tidak menghasilkan materi. Kemudian arahat cuti cita. Jadi cuti cita arahat juga. Sehingga sisa 75 kesadaran yang bisa menghasilkan materi sebagai pacaya. Kemudian 75 kesadaran ini tentunya punya 52 kemungkinan faktor mental atau cetasika. Dan kita lihat lagi di sepanjang kehidupan dan pada momen konsepsi di alam dengan 5 agregat. Artinya kesadaran-kesadaran yang dimuncul di sepanjang kehidupan, begitu juga dengan momen okantikane, konsepsi, itu kan ada kesadaran yang menghasilkan materi. Nah, ini semua termasuk di sini. Dia menghasilkan apa? Kita coba lihat ke sebelahnya, pacayupananya itu rupinam damanam, dia menghasilkan rupinam, si materi. Materinya apa saja? Tentunya cita jarupa, materi hasil kepikiran, kan cita menghasilkan cita jarupa. Kemudian juga menghasilkan pati sandi kama jarupa. Jadi tadi pada momen kelahiran kembali kan kesadaran dia juga menghasilkan kama jarupa. Pada momennya itu kan sahajata, ya kan? Terus sepanjang kehidupan juga dia sahajata ketika dia menghasilkan cita jarupa. Nah, ini kelompok yang sahajata. Sekarang kelompok yang pacajata, wipayuta. Kondisi kemunculan belakangan. Kesadarannya itu muncul belakangan untuk mensupport munculnya si materi. Nah, di sini dikatakan 4 nama kanda, artinya ya nama kanda ya, nama kanda itu pasti 4 kan, yang muncul belakangan. Yang pertama itu adalah patama bawangga. Jadi nama kanda yang patama bawangga, bawangga cita pertama. Jadi tetap dikecualikan arupa wacara wipakacita karena mereka tidak menghasilkan materi. Jadi kita keluarkan dulu itu yang arupa wacara wipakacita. Nah, ini mereka sebagai pacaya, sebagai sebab. Kita lihat ke samping dulu, dia menghasilkan akibatnya apa berupa materi. Materinya tentunya materi hasil dari 1 sebab, 2 sebab, 3 sebab, dan 4 sebab yang muncul bersama dengan kesadaran pati sandi cita dan telah sampai pada fase statis. Artinya kan gini, tadi dikatakan pertama bawangga, bawangga cita pertama. Jadi setelah kemunculan pati sandi cita, maka muncul bawangga cita pertama. Dan ini menjadi pacajata kemunculan belakangan bagi yang mensupport rupa yang muncul lebih awal. Rupa yang muncul lebih awal di sini adalah sudah pasti si rupa yang disebabkan oleh 1, 2, 3, atau 4 sebab yang muncul bersama dengan pati sandi cita dan telah pada posisi statis. Artinya kan sudah muncul dan pada posisi statis baru muncul bawangga cita pertama. Jadi bawangga cita pertama mensupport materi ini. Jadi ini sebagai akibat. Kemudian di sepanjang kehidupan, kita lihat poin kedua, pawati di alam panca wakara bumi. Sudah pasti harus panca wakara ya, karena dia ada hubungan dengan materi. Menghasilkan juga sama di sepanjang kehidupan itu artinya kesadaran yang muncul belakangan dia mensupport materi yang disebabkan oleh 1, 2, 3, atau 4 sebab yang muncul lebih awal dan telah pada posisi statis. Nah, mereka ini wipayuta sudah pasti terpisah dan pacajata. Jadi disebut sebagai pacajata wipayuta. Oke, Bante. Oke. The analysis of the disassociation condition Pachya's condition, 85 consciousness, citta, excluded 4 immaterial result of mind. 85 consciousness, citta, excluded 4 immaterial relation, related consciousness. 52 mental factors, heart-based during the rebirth, kama born.
karma born material during lifetime, nutriment born materiality, and temperature born materiality. Excluded dhamma, four immaterial resources consciousness, rupa, vachara, vipaka, citta. 30 mental factors, karma born materiality of non-percipient being, and external materiality, bahira, rupa. Okay? Sekarang analisis secara menyeluruh, jadi gabungan dari yang kalimat pertama dan kalimat kedua, ini maksudnya menyeluruh dari Vipayuta Pacaya. Kita lihat rangkuman, berarti rangkumannya adalah sebagai Pacaya tentunya kalau kita lihat ke atas, coba aku amat scroll ke atas, itu yang atas tadi pertama, oh sebagai Pacayanya tunjuk apa yang bagian kalimat pertama itu sahajata cuma 75 kesadaran, ya kan? Tapi di bagian yang kalimat berikutnya itu ada 85 kesadaran. Maka ini dikatakan kerangkumannya sudah pasti pacayanya mencakup yang paling umum, semuanya itu 85 kesadaran kita keluarkan yang 4 arupa, wacara, vipaka, citta. 4 kesadaran hasil non materi. Kemudian tentunya 85 kesadaran ini mempunyai 52 kemungkinan cetasika atau faktor mental. Nah, pacaya berikutnya adalah tadi di atas kita lihat adalah 6 landasan. Maka dikatakan landasan jantung dulu di sepanjang pada momen kelahiran kembali, ini pati sandi hadaya watu, dan 6 landasan di sepanjang kehidupan. Jadi ini mencakup semua ya, kalau di pada momen kelahiran kembali itu kan yang sahajata, tapi di sepanjang kehidupan dia mencakup yang purejata. Nah, pacayupananya itu tentunya sama, kemungkinannya ada 85 kesadaran, kecuali arupa wacara, vipaka cita, kita keluar 89 kurang 4, sisa 85 gitu ya, dengan tetap 52 kemungkinan faktor mental. Kemudian rupa-rupa apa saja yang menjadi pacayupana, tentunya sudah pasti cisaja rupa, karena kan ini materi hasil kesadaran. Kemudian pati sandika maja rupa, karena tadi ada dijelaskan bahwasannya pada momen pati sandi, itu menghasilkan kamaja rupa. Jadi itu momen yang sahajata tadi ya. Kemudian pawati kama jarupa juga. Ini juga termasuk sebagai pacayupana, ahara jarupa, dan utu jarupa. Ini berhubungan dengan tadi yang pacajata. Karena dia yang disebabkan oleh satu sebab, dua sebab, tiga sebab, empat sebab gitu. Yang muncul lebih awal itu disebut oleh si kesadaran yang muncul belakangan, maka dia termasuk dalam pacayupana dhamma. Nah, apakah pacanika yang tidak termasuk dalam pacayupana dhamma adalah sudah pasti 4 arupa wacara vipaka citta. Ini tadi kan ada kecuali, berarti dikeluarkan. Dia tidak termasuk pacayupana dhamma. Kemudian 30 kemungkinan faktor mental dari 4 arupa wacara vipaka citta ini. Kemudian apalagi yang pacanika, tentunya asanya sata kamaja rupa, karena kan asanya, sedangkan ini kan kita bicara Vipayuta harus ada batin dan materi, ini nggak ada asanya, jadi ini juga dikeluarkan, dan bahira rupa, bahira itu kan yang eksternal, nggak ada hubungan. Nah, jadi ini termasuk dalam pacanika. Oke, okay. Now the this is the meaning Vipayuta Paccaya, and now you know about what is the Paccaya and what is Pacchupanna. Now, they record the plane, bhumi, this association condition occur only in this 26 five aggregates plane, panchavakara bhumi. Personal puggala, this condition occur appropriately in the 12 type of persons. What are the 12 persons? Four type of ordinary worldliness, putujjana, rootless being in the low plane, rootless being in the happy sensual plane, two-rooted being and three-rooted being. 8 type of noble persons, Aripukala. Stream enter path person, stream enter person, person. Once written path person, once written person, person. Non-written path person, non-written path person. Arahatta path person, arahatta pala person. So the non-written path and non-written frozen path, there are 12. All the, there are four types of putujjana and eight types of arya pukkala.
Jadi sudah dijelaskan yang mana yang pacaya, mana yang pacayupana ya. Jadi kita sekarang lanjutkan ke alam. Di manakah di alam-alam apa sajakah kondisi wipayuta ini berlaku? Nah, kondisi wipayuta ini berlaku hanya di 26 alam dengan panca wakara bumi dengan 5 agregat gitu ya. Yang tidak dengan 5 agregat itu sisa 5 yang lain. Kemudian makhluk apa ajakah yang berlaku kondisi wipayuta ini berlaku kepada semua jenis makhluk, maka sama seperti yang sebelumnya. Jadi 4 jenis putu jana, yaitu makhluk tanpa akar di alam rendah, kemudian makhluk tanpa akar di alam indra yang bahagia, makhluk berakar 2, makhluk berakar 3, ditambah 8 jenis arya pugala, yaitu masing-masing sotapati, sakadagami, anagami, dan arahata, maga, dan pala. Jadi kesemua 12 jenis makhluk berlaku wipayuta, kondisi wipayuta. Okay, Bante. Okay, now the any question or anything to discuss regarding wipayuta pacci? Ada yang mau ditanyakan berhubungan dengan wipayuta pacca ya? If no question, we can share merge, no? Kalau nggak ada, kita share merit ya. Sadu, sadu, sadu. Thank you for the explanation, Bante. Sahabat Dhamma yang berbahagia, mari kita semua bersikap anjali. Dengan segala kerendahan hati, mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Bante, if we have done something wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through actions of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bhante's forgiveness. Kamami kavita pang. Sadu, sadu, sadu. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bhikkhu Sugata Wangsa. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration recitations. Ittavata ca ammehi sambhatang punya sampadang sabbe deva anumodantu sabbe bhuta anumodantu sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya idan me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idan me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idam vo nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo idam me punyam asavakkhaya vaham hotu idam me punyam nibbanassa paccayo hotu mama punya bhagam sabba sattanam bhajemi te sabbe me samam punya bhagam labhantu buddha sasanam chiram tittatu buddha sasanam chiram tittatu buddha sasanam chiram tittatu sadu sadu sukhi hotu nibbana paccayo hotu.